الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kula ngomong basis data lo ya. Nek ana enggak percaya silakan, tapi harus bisa menyajikan basis data. Kata pun di wong sing mati krono virus corona karo kecelakaan sepeda motor. Ayo senen mana tak bedai yo. Angka kecelakaan sepeda motor lebih tinggi. Gak tahu dibahas. Ono opo iki? Berarti tidak murni virus. Ada muatan-muatan kepentingan. Kok marun kok total vaksin? Kudu cerdas, ada apa? Pasti di sana ada perang kepentingan. Ini dokter Douglas kono yang kok gak gitu ya? Tidak perlu takut. Sekarang dunia dibuat semua orang supaya takut. Sampaikan kepada dunia dan sampaikan kepada orang yang membuat berita takut-takut itu. Kami sebagai umat Islam dan kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan semua permasalahan yang ada ini. Allah, dekatlah kita kepada Allah, insya Allah semua akan nyingkir. Bingung sekolah Indonesia ini, dunia semua dengan corona. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak takut sama Allah? Anda lebih takut membeli alat-alat untuk mencegah supaya tidak kena corona, tapi Anda tidak pernah mendatangkan ustaz untuk menyegah anak cucu kalian masuk neraka. Tidak pernah. Pernah rakat untuk ngurusi anak cucu supaya tidak masuk neraka? Tidak pernah. Tapi kalau berita corona, apapun dijual guna untuk membeli supaya selamat daripada corona. Mau mati sekarang, mati besok, tetap mati. Sudah tidak bisa, kita mau lari dari kematian, tidak bisa. Supaya kita selamat, ayo dekat kepada Allah. Tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal pada waktu yang ditetapkan. Didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewatnya lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus tahu bahwasanya musibah itu bisa Allah timpakan kepada siapa saja. Fitnah itu akan bisa Allah timpakan kepada bukan orang yang berbuat zalim. Yang la tusiba dan ladzi dzalama minkum khosoh, tidak akan menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, tidak. Bisa saja yang ridho dengan orang bermaksiat akan ketimpa juga. Mungkin semacam itu. Jadi ada sebuah tempat dia melakukan kemaksiatan lalu Allah timpakan musibah, orang berimannya kena. Cuman buahnya orang beriman ini nanti tetap selamat di akhirat. Baik. Jadi semacam itu musibah akan selalu ada. Hari ini ada ini, ada itu, kan selalu ada.
Dan musibah dihadirkan oleh Allah bukan karena Allah tidak mampu untuk mengangkatnya, untuk mengangkat orang yang sadar kalau itu musibah dan bagaimana menyikapi musibah. Jadi Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba itu bermacam-macam cara. Ada jadikan ahli ibadah, kaya raya, serang menderma, punya ilmu jadi ulama dan seterusnya. Ada dikasih sakit, kasih bencana, macam-macam. Itu kan kisah dunia. Kalau pengen enggak ada ujian, nanti masuk surga, enggak ada ujian. Baik. Lalu bagaimana sikap kita di saat kita melihat musibah yang menimpa satu kaum misalnya? Pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampaikan. Kembali kepada Allah. Banyaklah istighfar kepada Allah. Jadi kalau ada musibah itu adalah jangan sombong kepada Allah. Karena bisa saja musibah itu karena dosa-dosa kita. Banyak istighfar kepada Allah agar Allah jauhkan dari musibah. Istighfar yang banyak, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang terjadi setelah datang virus corona? Apa yang terjadi? Rumah makan Islamic food di Singapura antrian panjang. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Singapura, yang non muslim, yang tak Islam, lebih percaya kepada makanan orang Islam. Bicara makanan ini bukan bicara tentang masalah Islam saja. Insya Allah, kalau video ini kalian share, didengar oleh mereka, insya Allah banyak yang bersyahadat. Pas ditengoknya penceramahnya Abdul Somad, tak jadilah. Ustaz radikal ni. Kalian terlalu termakan isu. Makan, jangan kalian makan isu. Ini makan tu bakwan. Coronavirus, wa ma adraka mal coronavirus. إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس توضأ 5 مرات في اليوم ثم صل صلواتك 5 ثم قرأ شيئا من الأذكار ثم قرأ شيئا من القرآن ثم توكل على الله إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس وتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس يقول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس إذا كنت مؤمنا توكل على الله توكل على الله توضأ 5 مرات في اليوم وصل صلواتك 5 وقرأ شيئا من الأذكار وقرأ شيئا من القرآن ثم توكل على الله إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس